Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat mampuh ngaguar tur tanyerek karaman anremen ngagasab mobil sarta maslukeun surat tanda nomor kendaraan kalawan barang bukti mangpuluh-puluh mobil. Dina eta kasus teh polisi nyerek tersangka 16 urang. Lianti ngagasab mobil eta karaman teh nyeunan surat-surat kendaraan palsu kawas STNK samala surat jaminan pengadilan. Dina prak-prakan ngaguarna polisi geus hasil ngamankeun mobil hasil ngagasab 40 hiji turta sajumlah surat-surat kendaraan anu geus dimodifikasi sarta alat-alat pikeun ngalakonan aksi ngagasab mobil. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Sufahriadi nandeskeun dina ngalakonan aksina para tersangka make kunci T sarta pihakna geus ngamankeun tersangka 11 urang turta sajumlah barang bukti kendaraan ti sajumlah wewengkon. Sajroning kitu Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Samudi nembrakeun dina ngalakonan aksina para pelaku ngincer sajumlah mobil di tempat-tempat tiiseun jeung perumahan. Eta kasus teh gede pakaitna jeung lampah masukkeun surat-surat kendaraan. Para pelaku ngamodifikasi STNK mobil hasil ngagasabna samemeh dijual. Keterangan penitipan barang bukti yang dikeluarkan oleh harusnya orang pengadilan, tapi ini dilakukan oleh oknum pengadilan. Ada dua saudara ini. Dan ada yang lain. Ya, saudaranya ada 11, mobilnya ada 42. Di antara persoalan berarti ada orang pengadilan. Ada oknum? Ada. Ada oknum. Ya? Bagaimana? Samala dina ngalakonan bisnisna pelaku saulon jeung pagawe pengadilan Balai Bandung pikeun nyieun surat penitipan perawatan barang bukti. Polisi oge geus ngamankeun oknum pagawe duaan di bagian administrasi pengadilan Balai Bandung. Buat STNK palsu. Ya. Kemudian dari pengembangan ini juga ada informasi bahwa ada oknum dari pengadilan ini mengeluarkan surat semacam barang bukti atau penitipan barang bukti. Jadi seolah-olah kendaraan ini dalam berproses peradilan. Setelah kita lakukan pengecekan, ternyata ini dibuat oleh oknum. Ketua pengadilan tidak tahu, pimpinannya tidak tahu, ini oknum. Dan setelah kita cek handphone, ternyata memang banyak sekali orderan untuk membuatkan surat ini. Nah, ini yang dikeluarkan pengadilan. Resmi ini ininya. Suratnya asli gitu. Suratnya ya. Suratnya asli. Tina laku lampahna para tersangka curanmor ditibanan pasal 363 KUH pidana kelawan ancaman hukuman minimal 7 tahun bui. Ari anu masukkeun STNK diancam pasal 263 KUH pidana kelawan ancaman hukuman 6 tahun bui. Yuana Kurniawan, Bandung TV.